Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini hari Senin tanggal 23 Januari 2023 ya. Saat ini saya berada di alun-alun Malang. Hari ini tepat pukul jam berapa ya? Jam 5. Nah, sekarang kita jalan-jalan di alun-alun ya. Barusan baru dari Sarinah, ada acara Chinese New Year, ada barongsai, kita lihat di sana tadi, nanti videonya kita upload ya. Kita jalan-jalan ke alun-alun. Suasana alun-alun sore ini ya cukup ramai, banyak sekali orang ya istirahat. Nah, kita keliling alun-alun hari ini. Alun-alun Kota Malang. Suasananya cukup ramai ya. Cuacanya sedikit mendung. Kita lihat-lihat banyak orang yang nyantai-nyantai. Ini di sebelah situ ada ini apa namanya? Omah Doro. Tapi burung darat, burung merpatinya kok nggak kelihatan ya. Nah, di sini ini ada Omah Doro. Ini sebelah mana ini? Sebelah utara ya. Kalau sebelah selatan di sana dekat pos itu ada mainan anak-anak. Di sini cuacanya cukup oke lah ya. Nah, ini Omah Doro. Kita keliling. Kita keliling-keliling alun-alun Kota Malang. Oh, di sana juga ada apa? Omah Doro di kono. Sebelah dekat apa air mancur itu. Di sini tadi nggak ada, di sana itu banyak burung merpatinya. Cuacanya cukup enak ini, agak-agak mendung tapi nggak hujan ya. Sangat banyak orang ya, bawa anak kecil. Nah, ini air mancurnya enggak ini ya, mati. Di sini air mancur sebenarnya, tapi kok enggak nyala. Nah, ini banyak orang rekreasi keluarga ya, banyak anak kecil. Nah, ini air mancurnya enggak nyala. Ini banyak anak kecil di sini. Bunda Dewi yang berantas. Oh, di sini ada beberapa titik itu ya, Omah Doro. Burung merpati lah itu, banyak burungnya di situ. Ini sebelah sini ada banyak burungnya. Kita lihat burung merpatinya ya. Ini banyak burung merpatinya, sebelah sana tadi enggak ada. Sini ini banyak burung-burung merpatinya ya. Ini banyak burung merpatinya. Cukup banyak orang ya. Sebelah sini juga ada itu. Kita lihat di sana ada wahana mainan anak-anak ya. Kita lihat ini tadi saya mulai dari sebelah utara, ini kita jalan ke selatan. Menariknya dari alun-alun ini itu apa, kita bisa melihat sebelah
barat itu ada masjid sama gereja. Jadi kalau yang mau ibadah itu enak. Sebelah sini enak itu banyak anak-anaknya. Nah, di sini ada tulisan Ayah Ngalam, saya Malang. Maksudnya saya orang Ngalam. Nah, di sini ini. Nah, di sini ada wahana mainan anak-anak ya. Alun-alun ini cukup enak ya. Apa tempatnya itu kalau untuk apa rekreasi keluarga, dekat tempat ibadah, dekat mall. Jadi ini di pusat kota Malang. Ini di sini ada, nah itu ada yang berangkat. Wahana mainan anak-anak apa ini, becak-becakan, mobil-mobilan. Nah ini yang mau berangkat. Jadi antri nunggu penuh nanti berangkat. Nah, ini antriannya. Tadi sudah ada yang berangkat satu. Ini antriannya. Nah di sini ada pelorotan, jomplangan. Nah, ada pelorotan, ada jomplangan. Nah, di sana ada bandulan. Ini banyak juga remaja-remajanya ya. Keren ini alun-alunnya. Ini toilet juga ada di sebelah sini. Jadi fasilitasnya cukup lengkap ya. Ini di sini ada bandulan. Bandulan. Kita jalan lihat masjid ya. Suasananya cukup ramai. Cukup ramai ya, cukup banyak anak-anak. Dari kecil. Rekreasi keluarga ya. Banyak orang rekreasi keluarga. Kita lihat sebelah sana itu masjid. Nah ini karena hari ini Chinese New Year ya, jadi banyak yang jualan apa miniatur barongsai. Nah ini ada adik-adik ini bawa miniatur barongsai. Nah itu banyak yang bawa. Nah ini burung darahnya, situ ada Omah Doro. Oh itu ada masnya ngevlog juga. Nah itu masjidnya, wow masjidnya sangat keren loh di sini. Masjid di dekat alun-alun Malang ini, wah masjid Jami. Di sebelahnya masjid Jami ini ada gereja. Wow keren banget ya masjidnya. Ini kita lihat masjidnya. Itu masjidnya. Dari sebelah sana ya. Masjid Agung Jami Malang.
Agung Jamik Malang. Di sebelah masjid itu ada gereja, itu uniknya ya, jadi melambangkan kerukunan umat beragama warga Malang. Kita lihat gerejanya. Ini masjid. Tepat di sebelah masjid itu, di situ ada gereja. Jadi ya, ini habis masjid, gereja, terus ada lagi itu yang namanya ada perempatan ya. Nanti sebelahnya perempatan itu ada Sarinah Mall, Sarinah Mall. Nah, sampingnya itu nanti ada gereja juga. Jadi ini melambangkan kerukunan umat beragama warga Malang Raya ya. Nah, kita lihat. Ini ada nenek, kakek-kakek sama cucunya. Kita lihat masjid apa gerejanya ya. Ini di sini tempat parkir ya. Tempat parkir. Satu arah itu lalu lintasnya. Malang itu kota yang sangat ini ya. Dingin terus apa di sini selain terkenal dengan buah apelnya juga ada ikonnya Arema. Wah, identik dengan klub sepak bola ya. Nah, di sini ini ada masjid. Nah, kita lihat masjidnya ya. Masjid GPIB Jemaat Immanuel Malang. Nah, ini gereja, maaf. Ada gereja GPIB Jemaat Immanuel Malang. Jadi, nah, ini gerejanya. Ada lagi yang di sebelah sana, itu gereja juga di sebelah sana. Jadi bersebelahan ini gereja sama masjid. Ini di sini parkirannya. Tempatnya itu cukup nyaman, bersih. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih yang udah nonton. Mohon dukungannya untuk channel ini dengan like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.